Oke, ini direkam ya. Oke, saya sekarang share screen lagi. Nah, ini buku ya. Ini buku yang tadi itu. Ini yang edisi berapa ini? Edisi 2011 ya. Ini yang edisi 2011. Oke, mari kita lihat. Materinya. Biar langsung ke materi ya. Gitu. Oke. Nih. Ya. Ini saya blok. Oke, saya kasih biar besar dulu deh. Oke. Klik kanan, help me read this. Nah, tunggu bentar. Tidak muncul. Ini ya. Read text on this page. Oke. Ah, kita coba dulu. Oke. Sekarang kita coba baca. Oke, biar masuk semua deh. Nah, ya, kita baca. As people around the world wake each morning to face a new day, they do so under very different circumstances. Some let Anton itu bahasa Inggris. Oke, mari kita Indonesia. Nah. Choose language. Ini yang dulu saya katakan immersive reader itu ya. Beli dokumen. Oke. Ya. Mari kita baca. Ketika orang-orang di seluruh dunia bangun setiap pagi untuk melakukan yang baru, mereka melakukannya dengan keadaan yang sangat berbeda. Beberapa tinggal di rumah yang nyaman dengan banyak kamar. Mereka memiliki makanan, berpakaian bagus dan sehat, dan memiliki tingkat keamanan finansial yang wajar. Yang lain, Itu yang baca perempuan ya. Sekarang kita coba baca yang lain. Selain dan merupakan mayoritas dari hampir 7 miliar orang di bumi, jauh lebih tidak berpengaruh. Mereka mungkin memiliki makanan dan tempat tinggal yang tidak memadai, terutama jika mereka termasuk sepertinya yang termiskin. Kesehatan mereka seringkali buruk, mereka mungkin tidak tahu cara membaca atau menulis, mereka mungkin menganggur, dan prospek mereka untuk kehidupan yang lebih baik dan pasti. Lebih dari 40% populasi kurang dari gula darah. Bagian dari kondisi solo. Pemeriksaan saat ini dan global yang sejak itu. Itu ya. Jadi kalau ingin ini mana ceramahnya Pak Anton? Kalau sudah ada bahannya kan gak usah ceramah. Tinggal kita pilih yang memang kita butuhkan aja. Itu ya. Itu. Jadi Ibu Bapak mohon kembali dilihat tayangan saya tentang immersive reader. Sama. Itu ya di Google Chrome itu sudah ada add-in immersive reader. Jadi sekarang itu kewajiban dosen itu sebetulnya ada yang bilang kewajiban tambahan ya. Oke, saya katakan kewajiban utama adalah menunjukkan bagaimana caranya kita belajar. Kan itu 900 halaman nggak mungkin diajarkan semua tuh ya bukunya Todaro Smith itu.
Udah lagi tiga edisi lah, 2011, 2014, 2020. Kan gitu ya. Gitu. Jadi silakan tinggal pilih. Nah, oke. Ini yang ini nih. Ini yang 2011. Ini yang 2014. Ini yang 2020. Yang 2020 nggak warna-warni gini sih di Todaro-nya ya. Di Todaro Smith-nya nggak warna-warni. Tapi karena Todaro Smith merefer Atlas Global Development itu yang juga saya kirim terpisah, maka ini yang kemudian saya crop. Ya, ini saya crop dan saya tampilkan seperti inilah di buku Todaro edisi 2020. Jadi ini masuk ke World Development Indicator 2012. Jadi yang ditulis atau yang terdapat dalam bukunya Todaro di edisi 2020 adalah data World Bank 2012. Sementara yang ini kan 2011 ya. Ini 2011, yang ini 2007. Jadi belum ada perbedaan yang signifikan. Ada sih sebetulnya, cuman tidak terlalu signifikan. Di sini Rusia ini kan masih merah ya, masih low and middle income. Indonesia juga sama, ya. Low middle income, kecuali Brunei ya, kecuali Brunei, Singapura. Kemudian ini Jepang udah hijau, hijau itu kan ini high income economies, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, jadi ini tinggal dilihat. Oke, jadi ketika kita lihat apa jawaban tadi, mana jawaban tadi itu? Oke, ini saya copy. Oke, saya kirim ke WA Group ya. Nah. Ya. Oke. Ini kemudian yang kedua. Ini saya copy, saya kirim jawabannya di sini. Okay. Similarities-nya global goal, poverty reduction, global collaboration. Ini kemarin saya sudah sampaikan ya. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa sekarang ini kebakaran hutan di Malaysia, di Sumatera. Nah, itu Singapura, Malaysia teriak-teriak loh. Okay. Quantifiable target, kemudian perbedaannya ini number of goal, MDGs itu kan 8, SDGs 17 ya. Jadi proksinya lebih banyak. Oke. Okay. Scope-nya ini primarily on social issues ya. Ini lebih lebih difokuskan pada ini. Yang utamanya poverty, hunger, and health, ya. Untuk MDG, sementara SDGs apa ada tambahannya? Universal applicability, inclusivity, environmental. Nah, ini yang sekarang lagi ramai nih. Jadi ibu bapak, saudara, sekarang tiap hari kita ini apa mengalami kenaikan suhu. Kan yang mengerikan itu. Kalau suhu sudah naik sekian, 1,5 misalkan gitu ya, itu khawatir tidak terjadi fotosintesis. Kalau sudah tidak terjadi fotosintesis, maka kadar oksigen berkurang atau hilang. Ketika oksigen hilang, ya kiamat. Itu, tar ya, saya di Facebook saya tampilkan sebentar. Kita lihat ya. Di Facebook saya. Tentang nah. Mana ya yang saya tampilkan itu yang global itu.
Video, persinggahan, olahraga, musik, film, acara. Itu yang mungkin di notif ya. Harus dibukanya di ini di apa di Android ya. Jadi entarlah, masuk sini aja. Peningkatan suhu. Peningkatan suhu bumi. Tembus ambang batas 1,5. Tuh, ini ChatGPT langsung jawab tuh. Ya. Nah, ini. Tuh, ini ya. Ini yang kemudian kalau kita hubungkan dengan mana tadi? Ini ya, environmental sustainability ini sudah masuk apa fase bahaya sekarang ini tanpa kita sadari ya. Kita nyantai-nyantai aja nih kemarau sekarang, ah, nanti juga musim hujan. Enggak nih, sekarang kita sedang menghadapi persoalan yang lebih parah di apa dibandingkan dengan relatif ya, lebih parah dibandingkan dengan perang. Ini perang itu kan antar pihak yang berperang, tapi kalau ini kena semua nih. Ya. Tuh. Jadi ya. Jadi gimana pantun nih? Ya, ini ya. Ini kompas kapan nih? Kenapa bumi semakin panas ya ini? Apa yang bisa kita lakukan? Nanam pohon aja ya. Udah nggak ada yang lagi yang bisa kita lakukan. Deh. Ya, jadi ini yang terjadi lah ya sekarang ini. Gitu. Oke. Itu ya. Tinggal buka apa? Buka daftar isi, pilih topik, berlatih menjawab pertanyaan di akhir chapter. Sesuai dengan kebutuhan kita. Ingat ya, tetap berlaku dua dua apa? Dua paper ya, UTS, UAS. Jangan lupa tuh. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau misalkan mau luring untuk apa tutorial bikin papernya, ayo. Jumat depan luring lah, insya Allah ya. Bisa. Ngopi ya, Prof. Ya, Coba, terserah. Prof. Sambil ngopi-ngopi, Prof. Saya sih terserah mahasiswa ya, gitu. Atau mau digabung sama kelas B, hayo. Gitu, ya. Iya, nggak apa-apa kalau mau digabung sama kelas B, hayo. Boleh, boleh, Prof. Itu kelas B itu nanti sore, kalau nggak salah, ya. Nanti sore ya, kelas B itu. Kalau nggak salah, nanti sore, ya nanti kita lihat lah. Kan fleksibel aja ya kuliah kita kan fleksibel ya gitu bahan sudah saya kasih bagaimana memperlakukan bahan sudah saya kasih contoh itu semua jawaban di akhir chapter itu sudah ada bahan untuk dicarikan jawabannya dan Ibu Bapak ngajar ke mahasiswanya masing-masing juga lakukan hal yang sama ya gitu kan kan kita menjadi lebih efisien belajar itu. Mahasiswa jadi lebih cepat tahu ya sejumlah materi yang dibutuhkannya. Itu seperti itu. Jadi kita wajib bersyukur nih hidup di zaman sekarang ini ya, ya dengan segala hingar-bingar ya tentu saja. Ada yang mengatakan oh Pak Anton tetap tidak boleh menggunakan chat GPT misalkan gitu. Ya, mari kita paraphrasing. Apa masih perlu saya tunjukkan bagaimana cara paraphrasing?
Masih perlu? Perlu Cukup. apa, Prof? Cukup, Prof. Perlu. Ih, kan sama aja. Oke, ada yang bilang perlu. Satu aja ya, saya kasih itu ya. Saya kasih contoh ya. Satu. Oke. Oke, ambil dari sinilah ya. Ini ya, ini satu paragraf ini saya copy. Oh, ntar. Kan kita dapatnya yang bahasa Inggris ya. Ah, ini. Sebetulnya dengan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia udah selesai tuh. Boleh cek similarity-nya tuh. Ini copy ya. Copy, ini copy. Oke. Ini kita pakai yang gratisan aja ya. GoPro Now kan ini harus bayar. Oke. Paraphrase. Ini masih proses ya. Ini kita ini saran Grammarly ya. Tuh. Copy. Saya kirim ke WA grup ya. Siap para perasa. Ya, Prof, makasih. Ah, nah ya. Ini hasil para bahasa nih, ini berbeda dengan itu. Oke, ingin tahu bahasa Indonesianya masuk ke sini aja, masuk ke Google Translate. Indonesia. Tuh. Oke. Ini copy. Masuk ke sini. Paste, cepret. Nah ya, dapat. Nah, kita butuh rujukan, ya. Kalimat ini kita butuh rujukan. Oke, kita copy masuk ke Google Scholar. Ini ya. Paste. Bentar. Tuh, dapat. Ini kita lihat. Ah, ini ya. Ini kita bisa kutip. Untuk kutipnya, silakan gunakan ini Mendeley atau Zotero ya. Ini Mendeley, ini Zotero. Saya sendiri pakai Zotero. Bentar, saya aktifkan dulu Zotero-nya. Nggak lama ini.
Oh, ya. Ini baru muncul. Oke, saya bikin dulu folder. Sekarang tanggal 29 ya. Bikin folder. Yes, masih loading item. Ini Gufron MA. Kemarin habis tutorial yang punya Pak Gufron itu. My library, kita bikin folder. Buat S3 HI ES A 2909 2023. Masih kosong ya. Jadi ini S3 HI ES A, okay. Masih kosong. Kita sekarang akan motif ini. Ini klik yang Zotero-nya. Tuh, saving to S3 HI ES A. Langsung ya. Mari kita lihat. Tuh. Oke. Ini sudah ada semua ya. Halaman sudah, volume 3, isu 3. Oke, DOI sudah ada. Tinggal klik. Klik kanan, copy. Masuk ke paper kita. Ini ya. Ya, anggap saja ini disertasi ya. Belajar disertasi dan pasca kita itu masih masih footnote ya. Belum belum apa. Jadi masih catatan kaki. Oke, kita klik Zotero-nya. Add edit citation. Mohon menunggu, ini masih masih berproses. Lama ya. Ya, ini misalnya cepat nih. Dan internet ini yang masalahnya. Tolong ya. Oke. Nah, ini di saya sudah ada nih untuk program nomor Win ya. Ini tapi kalau belum ada kita pilih yang Sikigo manual of style edisi 17 full not ini. Oke. Ah. Oke, kita pastikan di sini.
Oke, okay. Muncul kita klik enter, jepret. Tuh. Oke, sekarang kita akan nambah. Nambah untuk yang kedua ya. Oke. Komitmen bersama. Oke, ini kita copy ya. Copy. Sekarang masuk ke Google Books. Kita coba biar buku ya itunya. Rujukannya. Ini Google Books nih. Gimana Pak Anton bisa langsung ke Google Books? Ya ini di apa? Di setting di Chrome awalnya itu ya. MDGs dan SDGs. SDGs. Sebentar. MDGs. SDGs. Merupakan komitmen bersama. Dapatlah. Ya, dan tidak ada di halaman awal. Masuk ke saudara tuh. Masuk ke Sustainable Development Report. Islam Economic Challenge. Oke, sekarang ini kita blok dulu ya. A, C, masuk ke Google Translate deh. Ini coba. Ini kita cari atau copy ya, copy. Masuk ke Google Books. Oh. Ya, ini halaman 217 ya. Mari kita buka. Oh, ini tuh ini ChatGPT udah ngasih aja jebret gitu kan. Oke. Nah, 217 ya. 2017. Mohon diingat, ini kita coba klik Save to Zotero nih. Oke, setting PS3 HI. Mari kita buka. Ah. Oke, autornya nggak masuk ini. Waduh. Mari kita lihat, autornya siapa ini? Oh, editor. Editor ya. Autornya ini book chapter. Oke, anggap saja ini autor lah ya. PG Dar Cakrabarti. Berarti kita tulis Cakrabarti dulu ya di Zotero-nya. Cakrabarti. Nah, ini yang manual metadata itu. Ya, kita tulis di sini PG Dar. PG dan P titik G titik dan mari kita klik kanan copy halaman berapa tadi? 217 ya. Oke. Okay. Sini lagi. Di sini
add edit situation, kontrol ini kursor sebelah sini ya, kontrol V. Ini diklik. Ini diklik untuk memasukkan halaman page 217. Enter, enter. Tuh. Ini satu, ini dua. Oke, halaman 217. Singkat cerita, makalah kita beres, disertasi kita beres, kita tinggal ngetik daftar UPSK. Ya, ini mau ditebelin boleh. Kontrol. Oke. Nah, daftar pustakanya biasanya kan kita ngopi dari sini, pastekan ke atas itu salah itu ya. Sini aja. Nih edit bibliografi. Cepret. Tuh. Dah. Jadi lebih banyak kalimat kata baris yang otomatis daripada kita ngetik. Kita ngetik kan cuma berapa ini 3 baris ya. Nih, ini pun dapat parafrase ChatGPT. Nih, tuh. Nah, gitu ya. Bu Anissa, Pak Ganjar, Ibu Frila, Bu Dian, Pak Abdul Rahman Wahid, Pak Arya Surya, Bu Epi, Pak Ahmad Lukman. Seperti itulah mudahnya menyelesaikan perkuliahan kita. Jadi, tergantung kita akhirnya mau seperti apa. Bahannya sudah saya kasih. Ingin dengar Pak Anton ceramah, pakai itu aja immersive reader tuh. Ya, gitu ya. Oke. Cekap, cukup. Oke, kasih tangan udah. Halo? Ya, iya, Prof. Gimana? Prof mau tanya sedikit. Ya, waktu, banyak juga boleh. Waktu itu di perkuliahan sebelumnya pernah disampaikan kalau referensi itu bisa dari ngambil dari Wikipedia ya. Wikipedia. Tapi yang harus jelas juga penulisnya yang sudah ada autornya. Nah, tapi di beberapa, apakah itu berarti harus bisa bisa berlaku untuk semua artikel karena ada beberapa juga yang tidak membolehkan penggunaan referensi dari Wikipedia, Prof. Oke, jadi gini, saya ulang ya. Jadi Wikipedia itu pintu masuk. Oke. Mari kita lihat ya, saya share screen lagi ya. Oke, kita coba sekarang SDGs Wikipedia ya. SDGs Wikipedia. SDGs Wiki. Coba kita lihat. Ada apa? Ah, Sustainable Development Goal. Ini dari Wikipedia ya. Oke. Nah, kita lihat nih di Wikipedia ini ada mana-mana. Ini satu ya. Tuh. Jadi yang dikutipnya ini, Bu. Oke. Gimana caranya? Mari kita lihat. Ini. Masih bakar. Oke, coba kita lihat yang lain ya. Kita coba lihat yang ini. Oh.
Nah, ini ya. Ini Wikipedia ngutipnya dari jurnal UIN-SGD tuh. Ya, Pattern of Middle Class Communities Adaptation to the Village SDGs Program. Nih. Jadi yang dikutipnya ini, Bu. Nah, kita tahu ini dari mana? Dari Wikipedia. Itu maksud saya ya. Jadi Wikipedia itu pintu masuk. Jangan kemudian ngutip Sustainable Development Goals Wikipedia. Itu jangan. Bisa, kecuali kalau memang tidak ada rujukan yang lain. Tuh. Kalau tidak ada rujukan yang lain, boleh. Itu saya ya, tapi banyak jurnal yang terus terang saja melarang itu. Ya, jadi kita bisa kutip ini, United Nations. Kita bisa kutip ini. Oke. Kita bisa kutip ini. Nah, ini kemudian ini, kemudian ini kita dapat dari mana? Dari Wikipedia ini. Jadi Wikipedia itu pintu masuk. Gitu, Bu. Clear ya? Ya, Untuk siap, Prof. disertasi juga sama. Untuk Sama ya. Apa ya? Untuk artikel jurnal, termasuk artikel jurnal makalah lain juga sama. Itu yang saya tahu dari beberapa aturan jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional terindeks Sinta. Sinta, Garuda, dan Mora Refer. Itu masih ada? Cukup, Cekap. Prof. Ya, cukup. Gitu ya. Itu. Ya. Jadi ya silakan saja berselancar dengan sumber-sumber yang ada. Oke, jadi sekali lagi, andai ada mata kuliah lain yang menentukan deadline pengumpulan tugasnya, kerjakan dulu tugas dari mata kuliah lain. Gitu ya. Dari saya nyantai aja, Pak, Bu. Ya, saya tidak ngasih deadline. Ya, andai saya dipaksa untuk ngasih deadline, deadline saya itu adalah hari H terakhir entry nilai ke salam. Itu aja. Gitu ya. Itu. Oke. Kalau cukup, mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fi sabilil haq. Nasrun minallah wa atun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Prof. Hatur nuhun, Prof.